Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 514. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, supporter channel 514 ya. Nah, kita mau nge-review Honda Beat terbaru. Ini yang tipe ISS. Apa aja fitur terbarunya? Nah, lampunya sudah LED. Ini bagus banget model tampilan lampunya ya. Jadi yang paling berubah memang di bagian lampu ya. Itu memang benar-benar fresh abis wajahnya. Nah, untuk bannya menggunakan ban ukuran 80/90, ringnya 14 ya. Ini menggunakan ban Federal, udah tubeless. Dia sudah menggunakan combi brake ya. Safety banget nih pakai rem combi brake, bagus banget. Nah, untuk fitur speedometernya dia udah MID ya. Ini penerangannya bagus banget. Nah, untuk varian Beat ISS dia udah menggunakan idling top ya. Jadi untuk memperhemat bahan bakar nih bagus banget, teknologinya sangat berguna. Nah, dia udah menggunakan power outlet ya, satu. Multifungsi banget nih ya. Ini cocok banget untuk Gojek. Nah, terus ada box multifungsi satu di sebelah kiri. Nah, untuk bagian pendingin dia masih menggunakan kipas ya, belum menggunakan radiator. Ini menggunakan ban 90/90 ya, ringnya 14 juga. Ini udah 12 juga bagian belakang. Nah, lanjut di bagian shock breakernya dia masih single ya, belum double. Ini velgnya bagus banget motifnya. Untuk pengereman belakang masih menggunakan disc ya, belum cakram. Nah, untuk mesinnya ini hentakan starternya cukup halus banget, nyaman banget, irit banget. Untuk bagian lampu belakangnya dia belum LED ya, masih pakai bohlam. Dan di sini ada penerang untuk bagian plat nomor ya, jadi cukup gampang banget polisi ngelihat plat nomornya. Oke, itu aja review simple sederhana dari channel 514. Jangan lupa di like, di subscribe. Nah, saya doakan yang nonton murah rezeki, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya ya. Tetap jaga kesehatan dan kondisi badan agar tetap fit, dijauhi dari penyakit corona ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.